Siapa nih nelpon? Morgan. Halo, kenapa? Kenapa? Halo, halo, Kay. Eh, kenapa? Morgan. Morgan, ya. Oke. Okay. Jadi gini, Kay. Nah, buat tugasnya itu gua bakal jalanin, tapi gua bakal pakai mobil gua. Gua mau minta tolong juga sama lu buat tugas yang ini yang kemarin yang nyulik si itu. Ya, nyulik si Bridge. Ya. Ya. Nah, itu gua bakal minta tolong sama lu buat ganti mesin mobil gua. Soalnya pada tarikan naik ke gigi 2, gigi 3-nya itu agak berat. Nah, okay. Takutnya pada saat kita melakukan tugas itu, ntar malah mobil gua kekejar anjir. Maksudnya, ya lu tau lah gimana mobil-mobil anak TR gimana. Oke, okay, oke, okay, oke. Lagi lu beberapa pernah ketemu orangnya. Lu mau gua bantu tuningin mesinnya gitu? Boleh, kalau emang lu ada kenalan. Lu ada nggak? Atau lu bisa? Gua ada bengkel pribadi sih. Gua bisa tuningin. Mungkin gua bakal otak-atik sama gua ya nanti. Oke. Okay? Oke, okay. Lu di mana sekarang? Gua di bengkel gua nih. Posisi lu di mana tuh? Gua sih dekat Kanpol, Burger Shot. Lu Sherlock aja deh. Nanti biar gua ini aja mobil gua towing, pakai towing gua nih. Di gini aja, Kay. Garas di mana ya? Bentar gua. Ya udah gua Sherlock aja, gua cari tempatnya dulu ya. Oke, okay, oke. Okay. Lu okay, salok okay. Aja langsung, oke? Oke, Kay. Oke. Dia minta tuningin mobilnya. Kita coba tuning di bengkel ini aja kali ya. So guys, jadi buat kalian yang nggak tahu, ini tuh bengkelnya si Kay sekarang. Nih, buat dia ngetuning mobilnya. Ini bagus bengkelnya. Nih, gila keren ya, simple. Terus minimalis juga bengkelnya nih. Tuh. Jadi cuman buat nge tuning-tuning mobil si Kay sendiri gitu. Nggak buat tempat servis umum gitu loh. Atau nge-repair mobil-mobil warga Hop. Jadi ini cuman buat RP-nya buat nge-tuning mobil dia, otak-atik buat RP-RP mobil lah intinya. Oh, di sini nih. Gue di sana. Kadang juga bisa jadiin tempat nongkrong nih. Kita coba langsung otw ke sana ya. Tuning pakai tuning lagi, towing pakai truk ini nih. Jauh juga tuh lokasinya. Mobil dia tuh kalau nggak salah yang Civic itu, gue nggak bisa, gue nggak tahu sih bisa apa sih namanya, bisa tune up mobilnya atau enggak. Kita lihat aja nanti nih. Coba kesana dulu ya. Oh ini dia nih. Mana ini mobilnya nih? Iya ya. Ini gua. Gua kemarin kan habis ini. Terus mundur dikit lagi, guys. Terus op cukup. Biar kena. Lu nah, yakin jadi bisa otak-atik mobil. Ya elah lu kok enggak percaya sama gua sih? Gua kan udah banyak otak-atik mobil tuh. Iya, jadi soalnya kan kemarin-kemarin lu bilang Jaki itu yang otak-atik mobilnya. Oh, justru kan si Jaki kan gue yang ajarin juga. Oh alah, ya, gue baru tahu aja. Dulu kan gue di kampung kan buka bengkel sama dia tuh. Nah, sekarang dia lagi ngurus bengkelnya di kampung. Jadi nah, pewarisnya jadi dia lu kasih? Iya, nah kemarin nih gue habis ini Project apa? R34 gue yang kemarin yang twin turbo itu. Oh, yang throttle nah, belakangnya. Iya, kebetulan gue sewa towing. Nah, makanya ini towingnya masih dalam masa sewa, belum gue balikin. Oh, daripada okay. Gak kepake kan sayang banget nih. Ini gak bakal ngerepotin lu. Ini gak ngerepotin lu kan? Aman sih, terus cuman paling ada biayanya aja sih kan. Oh yaudah, ntar gue transfer aja kali ya. Okay. Atau sewa towingnya gue bayar?
gimana? Boleh sih, sewa Ya udah. towingnya lu bayar plus ada biaya biaya tambahan lah buat jasa ini ya gitu. Oke. Oke, ya udah ya udah. Nanti aja bayarnya pas udah kelar aja, oke? Kelar. Oke, okay, oke. Ya. Ya udah, gua Gue minta naikin tolong ya dulu ya. kayak ini naik gigi 1 ke gigi 2-nya tuh berat banget soalnya. Oke. Ini gue naikin dulu si mobilnya kali ya. Ntar nih. Ini talinya gue lepasin dulu nih. Biar gue ini ke mobil nanti. Oke, udah berhasil nih. Ya. Pemberian dari ayah gua. Lu Oh ini tahu Brian pemberian kan? dari ayah lo. Oh iya, tahu-tahu. Oke. Oh tahu. Nah, dia yang beri, dia dia yang ngasih. Lu ikut atau enggak nih? Ikut Gua mana? ikut gak? Oh iya, lu ikut pengerjaan lah. mobilnya. Oh. Kalau pengerjaannya sih mau makan waktu mungkin 1 sampai 3 hari sih. Ya nggak apa-apa, Cuman nggak apa-apa. nanti gua nanya-nanya ke lu dulu nih, lu dulu mau kayak gimana gitu loh. Oke. Okay. Oh, sekalian gini aja, Kay. Gua mau nyarik pelek juga. Lu bisa cariin nggak pelek yang bagus buat di mobil? Tapi yang warna putih. Itu aja sih. Boleh Biar boleh boleh. cakep kayak Boleh dulu. boleh. Boleh boleh. Nanti nanti kita omonginnya di bengkel gua aja ya. Okay. Emang manggil lu di mana? Ada pokoknya nih. Tahu-tahu ke bengkel gua dulu nih. Okay. Tapi ya itu kendalanya itu doang pas di kita masukin gigi satu Apa ke sih gigi dua itu Morgan? jadi dia agak nangis gitu loh kayak lu tahu kan Oh iya. nyari kaluan dulu nyari Ngebeten gitu bahasanya. Oke. ngeden ya ngeden atau Eh, apa ya ngeden, ngeden, ngeden. ya ngeden kayak gitu dia makanya gue juga kemarin udah sempat ngubungin Vito juga tapi itu kata si Vito mobilnya ini belum ada spare partnya yang cocok katanya. Oh, nah oke. terus gue juga ditawarin Gua tuh kayak kenal tuh sama Vito tuh. ditawarin juga sama Jack WD. Lu tau Jack WD? Oh, tahu gua. Nah itu ditawarin juga gue ke bengkelnya Farhan RDH dia bilang kayak gitu Oke, kata dia terus? nah sampai sekarang belum ada kabar. Nah, kenapa? Biar nggak terlalu lama ya kan, biar nggak terlalu berlarut. Oh, jujur, ini bengkel lu, Kay. Ya ini bengkel gue nih. Bentar. Kita turunin di sini nih. Ih, gue baru tahu loh lu ada punya bengkel di sini anjir. Udah lama nih. Gue waktu itu nitipin duit ke si Jaki buat beli bengkel ini. Yang depan udah nih, Kay. Ntar, yang di kirinya belum. Ntar, sabar. Oh, udah nih. Dah. Nah, ini, Kay. Mobilnya yang gua bilang. Ini dari Coba dah, lu jalan mesinnya. Bokap lu nih. Iya, ini dari ayah angkat gua, papi gua. Keren juga ya. Nah, ini mesin yang kemarin di bore up sama Vito ini. Ini semua nyari barang di Vito ini kemarin. Oh ini awalnya dari Vito nih. Iya, barangnya udah habis berapa duit nih ke Vito. Tentang barang ini. Mesin Dari mobil. Mesinnya sih rapi ya. Iya rapi emang pekerjaan Vito tuh. Ya gitu, spare partnya ada yang kurang. Yang harus diganti. Itu. Lu Paling dengerin dah suara knalpotnya anjir gahar bet gua suka bet nih. Eh gua udah nyalain tuh. Cakep. Paling nanti gue bakal coba cek dulu kali ya sebelum gue tuning nanti gue bakal cek dulu nih keadaan mesinnya kayak gimana terus gue bakal apa ya eksperimen dulu pas gue tuning bisa dinaikin atau enggak nih takutnya kalau dinaikin ada ini
efek samping ke mesinnya gitu, takutnya gampang jebol mesin gitu loh, ngerti nggak? Paham gue. Nah nah itu ya, gue bakal coba-coba dulu lah aja. Ya. Nah itu dah, ini gue minta jangan sampai mesinnya rusak ya, kayak ntar kalau aman, emang aman, coba-coba punya ayah gue marah anjir, soalnya ini pemberian ayah gue. Ya ya, aman-aman, nanti gue cek-cekin dulu nih. Berarti 3 hari ya? Tiga harian lah, 3 hari paling cepat 2 hari sih. Soalnya gue cepat cepat juga kalau ngerjain gini nih, karena nggak ada project lagi gue. Paling project delivery mobil gue aja tuh yang R34 itu. Delivery mobil lo yang mana? R34 yang kemarin twin turbo? Iya. Ngapain ya, lagi deliverynya? Kemarin kan udah bagus. Cakep banget nih. Asik nih. Kamu dirawat Kei dulu ya, Ducing. Oh ini namanya Ducing? Vito yang ngasih nama, Duda Racing kira ya. Oke. Nanti gue masukin dulu kali ya. Masukin dulu nih mobilnya. Boleh, boleh. Boleh. Lengkap. Lengkap banget kayak peralatan lu. Iyalah. Lengkap banget peralatan lu kayak. Iya, lengkap banget emang. Enggak lengkap banget sih, lumayan lah. Nah, sekalian tuh kayak nanti gua mau nyari velg juga. Kalau bisa enggak? Velg yang warna putih. Oh iya, aman-aman. Aman. Yang mirip gini tapi yang warna putih, kayak. Carilah tapi, terserah lu yang keren. Oke, tapi itu harus ini sih. Gua harus import dari luar dulu tuh. Soalnya barangnya enggak langsung ready di sini gitu. Oh iya, enggak apa-apa kalau itu mah. Oke. Enggak apa-apa. Gua nginden pun enggak apa-apa. Walaupun yeah, yeah. Yang penting hasilnya kan. Yang penting hasilnya kan top gitu loh. Oke. Gitu. Ya udah, berarti mobil lu di sini dulu ya. Nanti kalau udah kelar gua kabarin. Buat DP-nya nanti lu transfer aja ke rekening gua. Oke. Okay. Nanti buat DP-nya berapa tuh kira-kira? Biar gua transfer sekarang aja. Nanti gua SMS-in aja nanti. Oke. Nanti gua ntar kabarin. Karena gua harus akumulasiin dulu totalnya ini. Oke. Gua mau peluk cium dulu sama stangnya. Oke. Kamu sama di sini dulu ya. Ya deh. Oke. Okay. Gua mungkin pulang naik taksi aja, takut lu lu yakin lu kan? Naik taksi lu. Iya, gua kayak mau pulang naik taksi aja, Kay. Oh, ya udah kalau gitu. Biar lu fokus juga ngerjain mobilnya, oke? Okay? Oke. Ya udah lu hati-hati ya. Nanti lu kabarin nih. Oke. Okay. Gua thank you banget nih ya sama lu nih. Sorry banget kalau emang gua banyak ngerepotin atau gimana. Oke. Okay? Mana-mana. Oke. Okay. Ntar kalau emang masalah biaya ya cari yang murah tapi barangnya mantap ya. Oke. Okay? Oke, okay, siap. Aman-aman. Oke. Okay. Yaudah. Gua cabut dulu. Oke. Gua SMS taksi dulu. Thank you, Kay. Oke. Gua pamit ya. Oke.